Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review perumahan Grand Kencana kedua, Mojokerto terkeren 2024. Selamat beraktivitas di bidang masing-masing, semoga sehat selalu, amin. Review Prum Bimo Kerja Tim Bersama, Mbak Eni Sudarwati Sumaku Pagak Malang, Caleg DPRD Kabupaten Malang 2024. Mohon doa restu dan dukungannya Mbak Eni Sudarwati, Caleg DPRD Malang ke 2024. Dari Partai PKS nomor 5, terima kasih. Penampakan Prum baru di Mojokerto. Prum baru dan terluas, Bimo Kerja Tim 2024. Akses jalan masuk 6 meter sangat luas untuk papas antar mobil. Ada beda ukuran untuk tanah, kafling di sini tentunya. Beda harga pula ya sobat. Di sini dekat jalan besar arah Surabaya. Malang Jombang tinggal keluar kurang lebih 500 meter sampai jalan besar utama. Prum keren lengkap luar dalam, bisa untuk parkir mobil juga, seperti Prum pada umumnya, ada yang masih original dan juga ada yang mudah dibangun lantai 2. Prum baru dimoker langsung, laku keras pembangunan masih, terus lanjut berjalan, jalan udah full paving dan bersih. Ini masih ada kafling kosong, yang akan terus dibangun, dengan ukuran yang berbeda. Prum Grand Kencana kedua, Mojokerto, Jawa Timur. Fasilitas masjid yang besar dan bagus, sangat nyaman untuk sholat. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini penampakan Prum di sebelahnya, yang tadi udah makin penuh juga. Review proses pembangunan Prum di sebelah dan pemasangan teras. Pak tukangnya asal Jombang guys, ada yang dari Jombang juga gak nih guys. Kita review di dalam rumah dulu, yang masih baru selesai pembangunan. Bosnya Pak Tukang sedang semedi dalam kamar baru WKP Kyoka. Ini masih baru jadi udah, ada tangga ke atas juga guys. Lengkap dapur, kamar mandi, ruang tamu, kamar dan lain-lain. Ada tempat nyuci juga udah lengkap, padat semua pokoknya udah siap huni. Ini sebelahnya lagi Prum yang udah jadi udah ditempati. Di depan ada teras santuy, taman dan parkiran mobil. Jangan lupa like, subscribe, and di share ya guys. Terima kasih. Bersama keluarga besar Mbak Eni Sudarwati, Sumaku Pagak Malang. Terima kasih sudah menonton, saya akhiri dulu, sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time.